Bunyi lah pula telefon belakang ni. Macam mana aku nak review? Okay lah, tunggu dulu lah. Bertemu kembali di channel Mr. Cilabai. So, aku dah pun unboxing packaging untuk package GoPro Hero 8 aku. Jadi, aku dah ketepikan semuanya. Aku dah masuk balik dalam kotak. Buat penuh dah atas meja ni je. Jadi, inilah dia hero-nya. Memang hero utamanya dalam konten kali ni adalah GoPro Hero 8. So sayang sebenarnya nak buka tapi nak buat macam mana, benda ni pun nak pakai juga dan nak test juga, takut tak boleh pakai ke apa kan. Jadi sejak beli dah 3 minggu tak buka, tak unboxing pun. Jadi inilah masanya untuk aku buka. Aku buka sekarang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu je buka. Inilah dia keluaran terbaru daripada GoPro, iaitu Hero 8. Kali ni 8-nya di bahagian tepi belah kiri. Okey, kita tengok apa yang kita boleh, yang kita dapat dalam package untuk basic package ya. Okay, ada beberapa paper tentang damage replacement lah, apalah warranty dia ke apa ke. Manual ni apa ni? Oh, dia punya troubleshooter dia. Dan macam biasa kita ada stiker daripada GoPro dan buku manual. Okey, kita ada charger dari jenis type C. Macam biasalah yang curve-nya. Dan juga bateri. Untuk bateri Hero 8 ni dia agak, bukan kata berbeza lah, yang setakat aku tahu dia sama size dengan Hero 7. Tapi cuma dia ada color, ada satu bahagian, bahagian bawah tu warna biru untuk membezakan yang ni untuk Hero 8 dan Hero 7. Dan ikutkan katanya yang ini powernya lebih power, lebih kuat, lagi tinggi daripada Hero 7. Tu aku tak sure. So itu je yang kita dapat. Better lagi beli masa yang Hero 4 dan Hero 5. Kita dapat arm yang lain-lain lagi. Makin kerekut GoPro ni kali ni. Harga dah mahal tapi kerekut. Okay. Ini cara nak buka, nak tanggalkan Hero 8 ni daripada box ni. Kita akan tolak satu getah ni. Ini dia punya okay, basic dia lah kalau nak buka. Lepas tu baru boleh kita sorong, kita tolak. So tinggallah ni, tapak ni pun kalau ikutkan boleh kat digunakan kalau korang nak tampal kat mana. Ok, inilah dia Hero 8 keluaran terbaru daripada GoPro.
dan merupakan antara, kalau ikutkan review, ia merupakan kamera action yang terbaik setakat ni. Aku akan masuk bateri dan akan set up lah macam biasa. Inilah dia gadget terbaru untuk channel aku dan untuk kegunaan aku sendiri. Kalau aku tak di channel pun memang aku akan beli juga sebenarnya, sebab sebelum ni pun aku merupakan seorang pengguna GoPro daripada zaman Hero 3, lepas tu upgrade 3 Plus, kemudian 4, Hero 4. So daripada 4 ke 8 memang lompatan yang agak jauh lah. Jadi sebab aku menunggukan features yang betul-betul yang worth it untuk beli. Jadi inilah dia keluaran terbaru daripada GoPro, iaitu Hero 8. Dan ini juga merupakan gadget terbaru untuk aku gunakan di sepanjang aku bervlog nanti, insyaAllah. Macam stiker ni kita dapat memang secara percuma lah. Tapi macam zaman Hero 5, Hero 4, Hero 5, tak silap aku, kita boleh apply ke website GoPro.com daripada US. Dia orang akan bagi kita beberapa, banyak jugalah size stiker GoPro yang boleh digunakan, yang original daripada GoPro tu sendiri daripada US, dia orang akan post ke kita. So baru ni kawan aku ada beli Hero 7 dan dia try nak apply, tapi dah tak ada lagi dah. Itu aku tak sure lah, mungkin aku akan check juga di websitenya, mana tahu kawan aku tersilap ke. Hari ni aku nak nak buka lah GoPro Hero 8 aku ni, nak set up, dan ini first time aku nak set up. So kalau ada kesilapan ataupun ada step-step yang tak berapa betul tu, aku minta maaf terlebih dahulu. Okey, kita buka dan set up sekarang lah. Cara nak buka, okay, yang macam aku ajar hari tu, tolak getah yang ada di atas ni, kemudian dah tolak baru kita sorong dia keluar. Okey, dah, inilah dia GoPro Hero 8. Kita buka dulu stiker yang ada ni, sebab kat sini dia ada gambar basikal, tak ada kena-mengena dengan vlog aku ni. So lagi satu, kita pun nak tengok kat, takut tak nampak apa. Biarkan dulu, aku nak biarkan dulu benda ni. So untuk masukkan bateri, tolak sampai keluar apa line merah tu, kemudian kita kepak ke atas. Okey, bateri kita masuk macam ni kot. Ya, yeah, betul. Entah. Oh, terbalik. Ha, baru masuk sepenuh. So, kita tutup, kita lock. So, untuk on, tak silap aku ini kot button. Okey, untuk pertama kalinya kita cuba buka. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, yeah, betul. Dah keluar GoPro. Sekarang kita select bahasa Inggeris. Okay, itu dia punya syarat-syarat dia kot. Okay, kita agree. GPS off on. So untuk ni aku rasa kita off dulu. Lepas ni apa dia kata tu, GoPro apps. Are you sure? Okay, kita continue. Skip. Oh, skip word. Okay, yang ni kita tentukan tarikh. So malam ni dah 5 hari bulan. So aku pergi ke 5 hari bulan 1 2020. Right. Masa sekarang ni pukul 3 pagi ni sebenarnya. 3:07 pagi. Yeah. Okay. Right. Bateri ada dalam berapa belas minit je tu lagi. Okay. Dah kot. Tu je. Sekarang ni tak ada SD card, tak ada apa. So biasanya setakat ni je lah. Kita tengok apa ke depan dia, display dia. Cuma yang tadi aku skip untuk GPS. So lepas ni aku akan ni lah, aku akan set up balik, tengok ikut keperluan. So untuk sekarang ni dah on dah, dah boleh guna dah. Cuma aku tinggal nak masukkan SD card sahajalah. Yang lain-lain tu macam mana? Oh, okey. Tu nak tukar mode lah. Video. Time lapse. Okay, function ni aku akan cuba satu-satu. Tapi biasanya aku akan guna untuk video lah. Kuat juga bunyi dia. Sebab semua ni aku tak set lagi. So, aku rasa setakat ni saja. Untuk vlog aku kali ni, vlog di mana aku memperkenalkan lah gadget terbaru untuk aku gunakan sepenuh masa, sepenuhnya untuk channel Mr. Cilabai. Jadi lepas ni aku akan mungkin first aku akan buat footage untuk aku ride motorcycle. So nanti aku boleh comparekan lah antara GoPro Hero 4 aku yang lama dan Hero 8. Memang jauh beza. Dan dari segi sebenarnya Hero 4 pun masih lagi boleh relevan lagi untuk digunakan. Dan yang terbaru 8 dengan featuresnya yang Hypersmooth 2.0, yang itu yang menarik minat aku untuk membeli Hero 8 kali untuk kali ni. So okay, setakat ni sahaja penerangan aku tentang GoPro secara ringkas, di mana ni pun aku dah set up dan boleh digunalah GoPro Hero 8 aku ni. Cuma nak masukkan SD card, lepas tu nak charge bateri, dan aku akan gunakan ni untuk ride motosikal aku. Dan dengan adanya Hypersmooth 2.0, dah sama macam kita guna kamera yang ada gimbal. So aku harapkan footage-footage aku lepas ni lebih dapat diperbaiki lah. Ok, rasanya setakat ni saja yang dapat aku review secara ringkas tentang GoPro Hero 8, di mana ia merupakan gadget terbaru aku untuk channel ni.
So lepas ni akan ada footage menggunakan Hero 8 ni. Jadi aku harapkan korang boleh menonton lepas ni. Dan bagi semua subscriber-subscriber yang telah subscribe channel aku, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan sokongan korang amat aku hargai. Dan aku harapkan juga sokongan korang berterusan di channel Mr. Cilabai. Jadi aku harapkan footage ataupun vlog aku kali ni korang suka. So kalau dah suka tu, aku harapkan korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share, korang boleh subscribe dan juga tekan loceng untuk notification. So setakat ni saja. Sekali lagi aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber dan juga bagi mereka-mereka yang telah menonton vlog aku selama ni. Dan sokongan korang amat-amat aku hargai. Dan kita akan berjumpa di lain vlog. Assalamualaikum.